Mbak Happy marah sama Sahid sampai panik Sahidnya. Kok bisa? Hai hai guys, apa kabar nih? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Guys, kali ini kita masih bahas seputar Mbak Happy Asmara dan Mas Gilgas Sahid. Seperti yang kita tahu bahwa setiap orang itu pasti mempunyai sisi kelam ya, sisi gelap, mempunyai masa lalu yang mungkin kurang baik ataupun bahkan tidak baik seperti itu. Nah, Mbak Happy tadi malam waktu live itu katanya, aku marah sama kamu. Terus kata Sahid, lah kenapa? Karena kamu terlalu baik, tidak cocok dengan masa lalumu yang begitu nakal. Seketika Sahid ketawa guys, dengarnya kayak gitu. Ya ampun, gemes banget ya pasangan yang satu ini. Tenang guys, marahnya bukan marah beneran. Rasanya di luar sangat ramai, di dalam sangat sepi. Ngapok. Iya kan, enak di rumah lo. Itu sayang. Ya, orang bersama kita sudah terasa dunia ini terisi penuh. Tidak. Iya, Bu. Aku menghindari keramaian karena aku tidak suka keramaian, makanya aku memilih bersamamu saja. Kalau sama aku gak ada yang berani sepi. Dan Sahid pun tentunya sangat bahagia banget ya sekarang-sekarang ini. Waduh, Mbak Happy lagi suka banget masak guys, dimasakin terus. Kemarin sarapan dibikinin ya, dimasakin tuh. Sampai anak buahnya pun ikut merasakan kenikmatan masakan Mbak Happy. Pas malamnya dimasakin lagi guys. Waduh, gimana gak menggemoy tuh. Ayam kecap sing pengikin ke, ayam kecap tadi pagi dimakan lagi, dikasih sama pindang, apapun ini. Oseng-oseng pindang, tempe, tahu. Dan sekarang masih tambah lagi. Asik. Ya, iki lha tak masak ning ngono anu oseng-osengan. Enggak, aku lho mamu. Ya, aku ndak gatal. I love you, istriku. Makasih. Dan tadi malam juga guys, Mbak Happy sama Mas Gil ini tuh keliling-keliling ya, yes, pakai mobil jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan malam. Mumpung lagi di Madiun guys, quality time terus. Kira-kira ada yang tahu mau kemana? Ternyata mau ke Vape ID guys. Bahagialah bersamamu kok istriku. Ayo maca emo. Walah, arepe tuku brambang ya dadak numpak mobil. Wah, kita ke mall ke Vape ID. Yes, ke Vape ID. Ah. Oh my god. ID nih, bos. Wow. Mau beli apa sih kamu? Mau beli pot? Aku mau beli pot. Ah, aku juga mau beli pot nih. Ayo, sayang. Eh, sang. Ngalio, dilarang buang sampah di sini loh, Jere. Bojoku ini terakhir jalan-jalan, apa? Tak ngomong dong. Aku, Mbak. Ya, nyapa-nyapa lo. Bariki kan milih pot. Beberapa hal di Madiun yang aku ingin explore adalah tadi Universitas Merdeka Madiun. Aku mau ke kuliah di sana. Ya, ngapain kuliah di sana? Mau ngambil jurusan bisnis. Bisnis? Ya. Stop. Done.